jalan-jalan akhirnya ke sepatu baru dong. Mau kemana? Kok kamu nanya mau kemana? Ya orang kamu kelamaan. Di kan kita mau jalan-jalan tadi bilangnya. Ya orang kamu kelamaan dari tadi nungguin aku udah males jadinya. Ya elo gue udah. Masukin lah masukin. Dan biar cakep. Ya kan biar kau nggak malu kalau diajak jalan aku. Nungguin udah sejam. Di nungguin dandan doang. Nungguin doang lama keburu pagi ini. Di keburu pagi masih malam. Ayo di udah siap-siap udah juga. Males. Udah capek. Udah masukin aja, masukin. Atuh kamu dari tadi kelamaan. Tuh oh, banyak yang WA tuh kepada enggak jadi keluar katanya. Mana tadi juga. Itu simbing tadi WA aku enggak jadi. Aku mau kelamaan gitu katanya. Ya Allah, cuma nungguin dandan doang. Enggak jadi jalan sumpah ini. Ini kelamaan banget kamu salah. Ya ini kok bilang enggak mood nungguin aku dandan perkara nungguin aku dandan kok enggak mood. Kamu dari tadi makeup ngapain aja? Nungguin mandi udah lama, makeupnya lama banget. Ah, emang dasar kok gak mau ngajak aku jalan kan? Bukan gak mau jalan, emang dari kemarin-kemarin kok gak ngajak aku jalan gara-gara aku gak mau sebenarnya bukan karena gak bisa kan? Orang-orang yang nongkrong udah pada pulang, yang dagang udah pada tutup. Kita mau kemana malam-malam? Udah gak ada orang. Jangan, jadi jalan deh. Ya tuh gimana begini? Malu, males gue malu. Kebang. Di. Oke guys, balik lagi sama gue di Kroncek Sobulu Goyang-goyang. Jadi balik lagi sama gue di Kroncek. Jadi kali ini gue lagi di tempatnya di Sidiya lagi nih. Terus dari tempat di Sidiya. Kalau kalian paham ini tempatnya di sini. Nah, ini gue lagi di tempatnya di Sidiya. Jadi kali ini gue mau ngajak dia main, dan sekarang kalian dengar nggak itu suara apa? Cukur. Enggak. Nah tuh, dia itu lagi mandi di belakang, di kamar mandi, dari sini kamar lagi mandi. Jadi gini sih, kan biasanya kalau misalkan gue, kalau misalkan biasanya gue itu nungguin dia, kalau prepare. Ya make up gitu, cewek itu kalau make up itu ya begitu lama dah dulu. Mau makan aja yang berdua daripada dimakan dia. Jadi kan kalau misalkan cewek lama ya. Kalau misalkan mandi kan lama, nungguin lama gitu. Maksudnya pernah nungguin cuman dia prepare setengah jam ada hampir sejam sekitaran 45 menit lah kurang lebih. Jadi gak tau makeupnya dia makeup apaan gitu kan. Kita mandi gak tau ini makeupin apaan biar apaan gue gak tahu. Sampai lama gitu sampai gue kadang-kadang kan gue nunggu sampai gerah gitu biasanya ya. Jadi pengen ikut teman di juga gitu jadinya kalau misalkan kita nunggu lama-lama ya nggak sih. Coba buat cowok-cowok kan misalkan nungguin ceweknya lama mandi gitu biasanya kayak gitu nggak sih, maksudnya bete terus pengen kayak buruh si anjing gitu ya kan, kesel ya kan orang nungguin lama-lama. Sekarang ini udah ini habis mari habis itu dia mandi prepare makeup seset karena saking lamanya dia make up gitu. Jadi keburu pagi, sebenarnya keburu pagi ya kan. Terus di barang lagi gula juga punya ide. Jadi gue sangat cemerlang dan cemerlang sekali buat kalian semua. Biar cewek-cewek itu buat pacar kalian, cewek-cewek kalian itu gak kelamaan kalau misalkan prepare atau make up kalau misalkan pergi bareng. Jadi ini guys, ide gue tuh gini. Gue mau nge-prank dia. Kan ini kan biasanya lama ya. Biasanya lama nih. Jadi kalau misalkan udah prepare sesuatu lama, habis itu gue gak jadi gitu. Bayangin. Udah prepare lama banget, tiba-tiba gak jadi, pergi. Bayangin.
gimana rasanya, jangankan cewek kan misalkan, mungkin ya gue juga pernah ngerasa kadang gue udah misalkan nih contoh suruh buru-buru aja, buru-buru datang datang gak jadi kan, kesel ya. Nah sekarang gue mau bikin dia begitu, mau bikin dia kesel biar dia itu kapok dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan dengan gue menunggu dengan nama karena makeup dia yang begitu. Mungkin biar kita intip-intip aja sedikit kalau misalkan dia lagi make up gitu kan, gue nggak mungkin kalian juga misalkan buat ngamelain, dan ini juga video mungkin nggak bakal lama-lama juga. Nah udah keburu malam, mungkin nanti kamera gue taro entah di mana biar nggak kelihatan dia, biar nggak kelihatan dia. Dia udah mulai selesai mandi cuy, jadi mungkin gue harus buru-buru prepare ya, dia jangan berarti itu udah enggak ada bunyinya, udah enggak ada bunyi air kerucuk-kerucuk, dia pasti lagi ini pakai handuk. Jadi jangan lupa ikutin terus, gua lagi mau apa namanya nih, mau nyimpan kamera dulu ya guys ya, bye-bye. Dan kalau misalnya gitu gua lanjutin pokoknya dia biar dia kapok, gua pura-pura enggak jadi pergi karena dia lama buat backup dandannya gitu kan, memas nunggu lama ngapain sih ini gitu aja ya. Nah guys, jadi gue lagi nungguin dari tadi masih di dalam, dia lagi prepare, ntar gue kasih lihat ya, dia pas lagi make upnya gitu. Dia lama banget ya, nyancur gue dari tadi udah nungguin kira-kira ada berapa menit ya dari dia mandi itu tadi, pas gue matiin kamera sekitar ada 10 menitan lah kurang lebih. Gak tau lagi ngapain, gue juga anjing. Emang cewek harus begitu ya kalau misalkan mau pergi. Emang harus benar-benar makeup yang gitu. Capek cuy nungguin cewek. Benar-benar sih greget kalau misalkan nungguin cewek mau make up gitu, mau pergi gitu. Doain guys semoga berhasil pranknya, oke. Gua udah berarti lagi sekitar ada kurang lebih 6 menit terakhir, jadi gue udah nungguin sekitar kurang lebih 20 menitan dari awal dia tadi habis mandi tadi selesai ya guys ya. Kita langsung ngecek aja gimana dia lagi ngapain aja, coba lama banget begini. Tuh dia lagi make up begitu. Tuh kan dari tadi ngapain aja, coba lu bayangin dari tadi gitu anjir, jadi kayak apaan sih ya? Lama-lama banget nih kan udah kabut ya. A few moments later. Ayo jalan-jalan, akhirnya ke sepatu baru dong. Mau kemana? Kok kamu nanya mau kemana? Ya orang kamu kelamaan. Di kan kita mau jalan-jalan tadi bilangnya. Ya orang kamu kelamaan dari tadi nungguin aku udah males jadinya. Ya elo gue udah. Masukin. Biar cakep. Ah tuh kamu dari tadi kelamaan. Ya kan biar kau nggak malu kalau diajak jalan aku. Nungguin udah sejam ini. Mana orang kau nggak pakai jam tangan? Ini tadi aku udah waktu udah sejam, ada nungguin lebih. Di nungguin dandan doang. Nungguin doang lama keburu
pagi ini. Deh, keburu pagi masih malam. Ayo deh, udah siap-siap udah juga. Masak, udah capek. Udah masukin aja, masukin. Kron. Atuh kamu dari tadi kelamaan. Iya tuh jahat banget, aku udah dandan tahu. Mana ada jahat? Tadi nih, aku nungguin kamu lama banget. Ini keburu pagi kalau kayak gini caranya. Kemalaman mana ada yang mau jualan, mana ada yang mau nongkrong jam segini? Ada kita. Gue. Ih, ayo orang udah mau. Ih, orang udah dandan juga. Udah ntar aja lah besok pagi lah, udah malam. Ah, males banget tuh. Tuh banyak yang WA tuh kepada enggak jadi keluar katanya. Mana tadi juga. Ada. Itu Simbeng tadi WA aku enggak jadi. Aku mau kelamaan gitu katanya. Ya Allah, cuma nungguin dandan doang. Enggak jadi jalan, sumpah ini. Ini kelamaan banget kamu sangat. Coba tadi kalau kamu tadi cacat-cacat-cacat-cacat berangkat. Karena akunya udah ngemut kan, kelamaan nunggu dalam make up. Ya ini kok bilang gamut? Nungguin aku dandan, perkara nungguin aku dandan lo kok gamut? Makanya lama-lama jadinya males mau keluar juga. Udah kemalaman, keburu pagi. Orang yang nongkrong udah dandan. Orang yang nongkrong udah pada pulang. Yang jual udah pada tutup. Dandan gitu buat kamu biar cakep. Kok ngajak jalan aku enak gitu kan, gak malu-maluin. Kok bilang gamut gara-gara nungguin aku dandan? Sekarang mau di mana kita mau nongkrong di mana? Iya Allah, jahat banget. Nih, tukang makan udah pada tutup, tukang jamu pada tutup, udah pada balik jam segini. Ih, ngeselin. Kok ngeselin? Ini udah jam segini nih, udah jam segitu tuh. Udah lama banget kamu dari tadi make up ngapain aja? Nungguin mandi udah lama. Make up-nya lama banget. Wajar ya kayak gitu mah, normal. Ya senormal-normalnya orang kalau makeup tuh paling ya 10 menit gitu kan. Makeup apa 10 menit? Tadi aja aku 10 menit masih. Sampai aku nih, aku habisin es krim. Iya, es krim gua lagi. Belum, kamu belum selesai, aku udah bisa es krim satu. Di sini gak jadi jalan gitu. Ya mau kemana udah masukin aja. Aku pake sepatu baru. Aku juga udah malas pengen tiduran jadinya. Ntar lagi kalau misalnya kita jam segini keluar nih, kita baru keluar gitu, tiba-tiba masuk lagi, pulang lagi. Udah nah keluar. Emang dasar kok gak mau ngajak aku jalan kan? Bukan gak mau jalan, emang dari kemarin-kemarin kok gak ngajak aku jalan, gara-gara aku gak mau sebenarnya, bukan karena gak bisa kan? Karena sekarang dia udah siap, udah aku tinggal berangkat jalan dong, tinggal pakai sepatu, dia kok bilang gak jadi. Ya, waktu kelamaan kamunya. Udah besok lagi aja lah. Nah kan gak mungkin juga kalau lu gak nungguin gue dandan. Gak mungkin gue jalan sama pakai daster belum mandi ya. Ya gak apa-apa lah, daripada nungguin lama kayak gini. Sekarang gak apa-apa. Sekarang kalau kayak gini kita mau kemana coba sok? Kemana aja? Yang lainnya pada orang-orang yang nongkrong udah pada pulang. Yang dagang udah pada tutup. Kita mau kemana malam-malam? Udah gak ada orang. Jangan jadi jalan deh. Ya tuh gimana begini? Kemunya kelamaan, anak-anak juga udah gak pada jadi nongkrong. Males lah gue. Udah masukin lagi aja sini. Buang aja kali ya, cuma beli sepatu gue kalau ngajak jalan. Ya itu sepatu baru juga sayang, kalau misalkan malam-malam gak ada yang ngeliat, udah masukin aja udah. Seren lu, males gue sama lu. Sobat. Di, marah-marah. Marah-marah guys. Prank. Macet lah. Di, ayo kita jalan. Ini prank. Udah enggak usah. Buru-buru kita jalan. Ayo jalan. Ini di. Enggak usah, enggak usah. Ayo. Ah, enggak usah. Di, ayo. Ini prank ini kamera. Ayo. Di. Udah gue mau cepet kerudung, pas. Ayo katanya mau jalan. Ini si Bang nungguin. Gak usah, gue bisa jalan-jalan sendiri kalau gue mau jalan-jalan. Di? Bang. Jalan kemana? Ke pasar? Kagak. Mana ada gue jalan kok. Ayo. Ayo buru-buru, gue belum kepagian, buru. Kepagian, matan. Ih, buru. Ayo. Udah gak apa-apa, gue sampai kerudung. Udah, buru.